Hai, Anda bersama dengan saya lagi, Sir Terry, untuk online home tuition Sains Komputer tingkatan 5. Dan pada kali ini kita akan lihat bab 1 pengkomputeran. Standar kandungan adalah 1.3 gate logic. 1.3 gate logic. Di mana SP pembelajaran kita, standar pembelajaran kita akan belajar ialah standar pembelajaran 1.3.5 membina ungkapan boolean bagi 1 liter gate logic gabungan yang mempunyai 2 input. Kriteria kejayaan, pelajar dapat membina 2 ungkapan boolean liter gate logic gabungan yang mempunyai 2 input. Oke, kita akan membina ungkapan boolean berdasarkan liter logic kita nih untuk soalan pertama. Kita membuat ungkapan boolean. Jadi saya kasih tunjuk kamu macam mana cara dia yang pantas untuk kita buat. Ungkapan boolean, kita mulakan dia punya jawapan dulu, dia punya output. So output dia apa? Q kan. So kita tulis Q sama dengan ada dua input kan, A B, A B. Jadi ini adalah simbol apa kelas? Ini adalah simbol dan, So A, kita tengok ni dia punya input ni A. Kita type A begini. Kalau dan kita guna titik atau tambah. So kita guna titik. Titik. Jadi kalau B ni kita tengok B dia masuk di sini juga. So dia adalah titik B. So kita boleh buat kurungan di sini macam matematik atau kasih kemas dia. Tengah-tengah ni biar saja dulu, kita kasih tinggal. Kita buat yang tahap yang ini dulu. Yang ini adalah apa nih kelas? Macam atau kan. So ada kepala dia, ini adalah ta a tau. So kalau ta atau kita tengok nih, A ni dia masuk di sini. So A, kalau atau punya simbol adalah plus, B ini dia masuk di sini. So B. So kita kasih kurungan dia ni macam ni. Ini baru dia punya atau. Jangan lupa dia punya ta. Dia punya ta ni. So kita garis di atas dia. Garis panjang. Kita boleh garis panjang ni sebab dia semua lah. Contoh. Ini baru yang ini untuk yang ini. Yang ini untuk yang ini. Jadi macam mana kita tengok bila dia keluar nih, dia akan jadi ini simbol atau kan A ini macam atau get logic atau. Jadi kita tambah di tengah-tengah dia ini tambahlah. Macam alida. So begitu saja. Kamu ingat saja tengah-tengah ini yang terakhir macam ni. So itu untuk soalan pertama. So kita pergi soalan yang kedua. Yang ini. Ada dua input juga. Ini. Ini tak dan ini eksklusif atau eksklusif tak atau. So, mari kita buat. So, dia punya output di belakang ni adalah Q. So, kita tulis Q. Sama dengan input dia adalah A. Ini pun input kedua adalah garisan dia adalah B. Dan dia guna dan. So, kalau dia guna dan, kita guna titik lah B. So, kita kurungan. Pas cantik dia. Jangan lupa kelas dia ada tak. Kalau dia tak, kita ada garis lah di atas dia. Kepala dia ni. Macam tu. Tak ada. Lepas tu kita sambung. Kita kosongkan dulu tengah-tengah ni. So yang ini adalah eksklusif atau. So kita tengok dia turun. Dia A. Dia turun lagi. Kalau eksklusif atau dia adalah simbolnya adalah tambah dengan
ada bulat kan. So kita guna bulat nih. Ini. Shape dah, saya kasih tukar warna dia nih. Oke. Dan B lah. B macam ni. So sebab dia B input dia begini, saya kasih kurungan dia nih, kasih lawak dia. Oke, ini sudah selesai, ini sudah selesai. Jadi tengah-tengah dia nih, oke, dia adalah atau kan. So kalau atau kita, oke, kalau atau nih simbol atau kita tetap guna simbol plus. Tetapi, oke, tetapi kamu kena tahu, kena hati-hati dia atau x kan, eksklusif. Jadi kita punya tuh atau simbolnya bukan tambah begitu, so mesti ada bulatan sebab dia adalah eksklusif. Oke. Oke, itu eksklusif sudah atau ini sudah dan dia tak. Oke, bila dia keluar dia adalah tak. Jadi kita kasih bah panjang lah daripada sebab dia gabungkan di dua masuk sini. Jadi semua ini akan terlibat bah panjang. Jangan kamu risau, dia memang kan dua line begini. So kamu kena satu-satu kamu kena kasih selesaikan lah. Bab panjang nih, bab panjang di paling akhir yang kamu kasih selesai itu. Jadi inilah jawaban dah. Ungkapan bulan yang senang saja kalau dua input nih memang senang dia punya pengiraan lah. Terima kasih karena sudi menonton video tutorial saya ini. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk video yang akan datang. Untuk layari laman web ESK dan SK, di dalam ini banyak bahan yang saya sudah upload dan sudah susun. Oke, pelajar-pelajar boleh lihatlah apa yang ada di dalam dan guru-guru pun boleh guna bahan PDPC di dalam kelas nanti. So, laman web ESK dan SK ialah https://bit.ly/laman-esk-sk.